lagi dengan Steven Langitan di channel Motobikers. Video saat ini adalah mengenai tali pengikat yang akan digunakan di sepeda motor, khususnya dibawa dalam perjalanan touring dan touring jarak jauh. Namun saya secara khusus akan membahas tali yang namanya loop strap, seperti ini ya, loop strap persembahan dari Seven Gear. Nah, ini saya akan bahas lebih lanjut dan saya akan praktekkan. Namun saya juga akan memberikan contoh-contoh tali pengikat yang mungkin jadi referensi buat teman-teman sekalian. Selamat datang di channel YouTube Motobikers, kembali dengan Steven Langitan, penulis buku Naik Motor Seorang Diri Jakarta London 30.000 km. Sebelum masuk dalam pembahasan soal tali, saya bacakan sebuah filosofi kehidupan. Puisi bijak berjudul Filosofi Tali. Apakah hidupmu saat ini sedang tercerai-berai dan oleh karenanya membutuhkan tali kebenaran sebagai pengikat yang mempersatukan? Apakah beban hidupmu untuk menjajaki tebing kehidupan ini terlalu berat untuk dipikul sendiri sehingga membutuhkan uluran bantuan tarikan tali Sang Pencipta untuk mengangkat Anda sekaligus mengangkat beban hidup Anda? Bahkan tali sepatu pun yang dibiarkan longgar akan bisa terlepas, bisa membuat Anda celaka saat berjalan ataupun melangkah. Oleh karenanya, tali dibutuhkan dalam berbagai kehidupan, baik sebagai pemersatu, baik sebagai penarik, dan tentu saja sebagai pengaman. Amin. Ya, berikut ini saya akan memperkenalkan yang namanya loop strap. Loop strap dari Seven Gear. Dan ini tali yang saya pakai yang paling sangat penting dalam perjalanan Jakarta-London. Segala kemudahannya sangat luar biasa. Anda bisa lihat nanti saya praktekkan di uji coba di pada motor tersebut. Ini adalah hadiah buat para pemenang yang mengikuti kuis di video ini. Inilah dia yang namanya loop strap. Ada satu pasang kiri dan kanan, jadi jangan hilang teman-teman. Sekarang saya lihat dari ujung, di ujungnya ada lubang dan di sini ada knobnya atau pengaitnya, bisa dilepas dan dipasang. Dan kemudian di ujung ini juga ada lubang buat pengait. Dan ini akan kita praktekkan bagaimana memakai loop strap ini di motor merah putih. Inilah beragam-ragam tali yang biasa dipakai oleh para peturing. Saya perkenalkan satu persatu dan ini menjadi bahan referensi saja. Satu, mengenal sebagai tali jaring. Tali kargo juga dari merek Hebe. Dan ini memiliki 3 buah tali. Teman-teman di sini masing-masing memiliki pengait ya, hook. Ini adalah tali elastis ya, elastis. Ini panjangnya lumayan, saya lipat saja bagi 2 seperti ini dan juga masing-masing di ujungnya memiliki hook pasangannya. Jadi sebaiknya kalau Anda membawa tali seperti ini, bawa pasangan sepasang. Dan ini adalah tali yang semi elastis juga, yang ukurannya sedang dan ini yang ukurannya kecil. Ini adalah tali ratchet tie down dan ini panjangnya 4 meter, gunanya untuk menahan atau membawa beban berat. Saya bawa ini di perjalanan Jakarta London karena apabila saya mengalami kecelakaan atau mengalami mogok motor dan tidak bisa dibawa lagi motor tersebut, maka setidaknya motor saya bisa diangkut dengan mobil pickup. Pada saat diangkut mobil pickup, dibutuhkanlah yang namanya tali pengikat ini. Dan ini sudah dilengkapi dengan lock control, jadi memudahkan kita merilis atau mengencangkan ataupun melepas tali ini dengan lock control ini. Nah, sebaiknya dibawa sepasang. Dan ini sangat fungsional sekali bagi Anda yang melakukan touring jauh. Sebelum saya beranjak, saya ingin jelaskan dulu bahwa saya memiliki kekurangan atau cacat di jari telunjuk sebelah kiri. Ya, jadi teman-teman harap maklum karena saya pernah mengalami kecelakaan gara-gara tangan saya masuk
ke mesin Vespa pada usia saya 3 tahun. Jadi pada masih kecil, saya sudah otak-atik mesin motor Vespa milik ayahanda almarhum orang tua, dan saya mengalami kehilangan satu ruas jari saya. Dan akibatnya seperti ini. Jadi maklum saja teman-teman, kalau ada kekurangan di video ini. Berikut ini adalah cara memasang loop strap di motor. Berikut ini adalah duffel bag yang saya taruh di jok belakang dan siap dipasang dan diikat dengan loop strap. Kita lihat ya teman-teman, ini ditaruh di sini dulu ya, ukurannya seperti ini. Kemudian barulah kita taruh di sini. Kita buka dulu dia punya loop strapnya. Jadi buka ya satu-satu teman-teman, juga di sana dibuka dulu ya. Setelah dibuka barulah ditaruh di sini seperti ini teman-teman ya. Oke, nah ini tali ini di belakang seperti ini. Oke ya, kemudian ini dikendorin dulu, kendorkan, kemudian dipertemukan dengan ini, dan ini masukin di gagangan supaya mengunci, dan ini dikunci lock seperti itu. Dan setelah itu kita tarik, kita tarik ya teman-teman, ditarik seperti ini dan masukin dulu sini. Dan lihat teman-teman bagaimana saya menarik dengan cepat. Atau ya, sekarang yang sebelahnya ini, yang belakang dipertemukan, main di depan dikendorin seperti ini, kendor, kemudian masukin lagi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang dipertemukan dengan yang bagian bawahnya. Hop. Ya, nah itu kita tarik saja seperti ini, kita tarik lagi dan sudah selesai. Nah, untuk mengencangkannya seperti yang itu. Nah, oke teman-teman, saya rasa ini sudah cukup kuat dan aman. Dan pada perjalanan dari Pakistan, khususnya menuju Iran, saya membonceng seorang polisi dan dia menggunakan atau membawa senapan AK-47. Silahkan lihat videonya yang satu ini. Jadi inilah yang namanya tas duffel bag, diikat oleh loop strap dari 7 gear, dan ini posisinya di jok belakang. Sekarang saatnya saya melepas atau merilis, apakah cepat atau lama ya teman-teman, perhatikan. Oke, dan saya siap membawa tas ini ya teman-teman, tinggal ditaruh di punggung saja, siap menuju masuk hotel ya, begitu ya. Dan ini diikat dulu supaya tidak lari kemana-mana. Saya silang, ikatnya silang ya, ini dikunci seperti ini, kemudian ini ketemu lagi dan dikunci lagi, dan ini saya tinggal saja demikian, dan saya siap menuju ke kamar hotel ya teman-teman. Oke, itulah cara saya selama perjalanan Jakarta-London menggunakan loop strap dari 7 gear. Dan barangkali teman-teman yang mau berpergian touring jarak jauh perlu memikirkan yang namanya loop strap, dan juga membawa tali-tali tambahan seperti ini barangkali perlu. Silahkan. Sekian video dari Steven Langitan. Jangan lupa subscribe dan like serta komen jika ada pertanyaan. Dan tunggu video berikutnya yang lebih seru karena banyak hadiahnya. Luar biasa teman-teman. Sampai jumpa, Steven Langitan.